Tapi nak sakit, jenengan ikuti. Contohnya tahlil.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena jenengan sakit gitu. Kepaman baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Iku nak sakit di jenengan itu. Tapi nak Allah pun boten sakit, badan yang boten sakit ngikuti cekap jenengan maos istighfar utawi sholawat paling paling niku niku maos amin. Karena rodin ini susunan doa-doa. Dan terus doa teng mriki niku mulai dari bagian pertama niku wonten namanya tauhid illallah. Terus wonten la ilaha illallah. Niku sing bagian pertama. Terus nomor kali wonten bagian namanya istighfar. Wonten bagian wonten tasbih. Wonten bagian inti niku wonten bismillahirrahmanirrahim. Wonten bagian sholawat niku bagian. Wonten beberapa bab. Pertama bab tentang tauhid la ilaha illallah. Bab syukur. Bab akhlak, bab amal, bab anak keturunan, bab ilmu, bab kesehatan, bab sakaratul maut, bab mati, bab mlebu swarga sing kaya swarga. Hitung-hitungan ya. Nggih. Niku bab gandul dening Rasulullah. Nah, niku beberapa bab wonten di kulisan niku insyaallah rutin niki lengkap fit dunia wal akhirat fit di wal dunia wal akhirat. Mungkin mugi Allah nganugerahi keberkahan ngridhoi terus disenengi Rasulullah wonten berkahe waliullah. Nah niku penting. Sing nomor sekawan mangke niku maos jener dan niku subuh banter. Mose bulan-bulan ini ya nanti keras Mose badan Alhamdulillah iladhi binya umat iladhi musfalihan Allahumma a'ini aladhi kirja wa subya wa husun iladhi maka esensiat itu namus kuda maos bismillahirrahmanirrahim innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jenang bagi Mose jenang kemana apa jenang terus kami dungukan pengirahan ya Allah bismillah kami satu koyok itu satu melekat dia ya pasti kan kalau kan dia berdekat terus dengan ini ini nah Allah saya ngerti bahaya itu kalau lagi dia pengirahan mulai patang pulau masalahnya dan terus Imam Syafi'i ini pun dia minggu dan terus konten jam ini kalau Imam Syafi'i nyaratkan nopon Jumatan itu lebih dari 40 mereka nak ngonten majlisnya tadi ini di atas 40 orang itu wonten minjum dari Aulia Allah dan terus dua mesti akeh mandi ini gitu kan? Nah, maka ini sing nomor dan santri yang terakhir maka kulau sinten dulu kulau mungkin bosin dulu bosin dan pokoknya yang tepat dulu wafani ganda ini nak mufrad ini betul bahasan apa? Nahu sorok waf'al kada waf'al kada niki imame mangke jeda kendel menang to mriku wonten titik-titik niku mangke jenengan donga mari donga hajatipun jenengan piyambak-piyambak lan hajat niku napa nggih monggo sing kepengin dadi petinggi nggih monggo sing kepengin dadi napa monggo lah mungkin kepingin istrinya yang kan solehah, suaminya yang kan soleh, putra-putrinya kalau sudah monggo dungo aja dibuat dengan piyambak-piyambak maka pas dungo juga nah dungo ampun-ampun katakan ampun juga yang tinggi dan terus ulon itu nanti dungo sekulon, sekamini ulon itu udah buyu maka ulon dungannya tak perinci waktu kalau tersebut dari nikah saking buatan payungnya kula kula nikah nomor 35 dan terus buatan payung kula dungannya ya ya Allah mesti kula anugerah istri ingkang solihah pinter ayu kula manis dan itu saya amini buatan saya amini buyuh dari pak ini mandi kakek malah abah
malah tambah guru. Ini tuh kan dulu kacau corong dulu, tapi yang penting tak dulu jadi ayu, pinter, ono ayu manusia nasab dulu ngerti jadi solihah, pinter, ayu, ono manusia nasab dulu ngerti. Oke, bisa. Bukan nasutnya bukan pengen tuh, yang nyelowong malah. Dan iku kula nate donga ngaten iku makmum kula tambah guyu mergi donga iku kudu ngerti niku lha dadi kula donga Jawa ngoten dadi mangke jenengan nek mboten saged donga Arab cukup donga bahasa hari-hari jenengan lan iku niku sing saged kula aturaken mugi-mugi Bapak pastikan damel seliah damel ini maupun ini karena dia banyak teman. Tahun ini itu gawatan di grup Bismillahirrahmanirrahim tingkat kabupaten Blora itu malam akad bahkan apa Ali Blora itu setiap rutin setiap selapan teng Blora. Muhammad Rasulullah Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم Nabi Tadarullah Ta'ala Bidhidah Yang Ta'ala Ibn Syafa'at Rasulullah S.A.W. Sada Bibar Al-Kadhi Wabi Karamati Hawi Ya Allah Fi Hadal Mati Sa'ad Bati Bidhi Bismillahirrahmanirrahim Fi Musul Bidhu Rahman Desa Kedayaan Kecamatan Ngawet Daumul Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah
Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.